atau konten kategori. Pertama tadi kita kata tambah pembuatan atau perbuatan-perbuatan yang dibuat. Okey. Tapi bila kita tengah itu masalah Nabi kata dia hukum bukan dia hukum betul. Tapi itu adalah cara macam Nabi SAW mendidik para sahabat. Para sahabat pula tak ada kata, ah, Nabi pun tak tahu. Nabi pun ni, tak, kita pergi itu. So apa yang silap dari Nabi SAW itu adalah untuk panduan umat. Okey, kemudian apa lahanan? Aulahanan yuhilu ma'ana sahabat. Lianna amdamu tuyum tu salam. Mana pembacaan. Dan ini kepada kasihah pun ya. Salah baca yang boleh mengubah pada maksud bacaan. Dan ini pada Fatihah. Mana surah Al-Qurah dan tersilap cepat. Bila tiba di tengah jalan, kita biarkan. Dan kalau baca Fatihah salah, tubuh. Dan kena bangun, kena tubuh. Cara orang tubuhkan maknanya untuk baca. Takkan dia baca Al-Quran salah. Mau baca je lah maknanya betul. Di belakang imam. Dan sebenarnya memang kalau makmum tu duduk belakang imam, dia tetapkan orang yang paling hafal Quran, dia tak makmum imam lah. Sebab kenapa orang bolak-bolak tak duduk belakang. Tapi kat Malaysia ni sebenarnya, kat Malaysia ni payah dapat. Kalau dekat Tanah Arab, satu sok tu pun. Gemur-gemur masjid tadi. Orang mesti nak baca, satu masjid tu. Pasal banyak orang yang hafal. Yang kita kat Malaysia ni hafal sikit. So imam salah pun macam dia pusing dengan lebak kan. Tapi orang buat, tak ada hal. Okay. Orang yang masuk di Saudi yang masukkan bacaan adalah bacaan Fatihah. Yang keempat. Keempat, autarakah wajiban atau ditinggalkan satu benda wajib. Wajib itu kita belajar dalam masalah rukun solat. Kan kita rukun, kita ada syarat rukun dan kita ada wajib. Wajib ke ada macam benda-benda yang Nabi tidak tinggalkan dengan sengaja. Tapi Nabi tak ceritakan dalam rukun solat ketika Nabi ajar kepada orang yang solat tak betul. Maka dianggap oleh para ulama sebagai rukun sebab Nabi tak pernah tinggalkan. Contoh macam lafaz Allahu Akbar pada perpindahan daripada berdiri kepada rukuk. Sama Allah menghamidah ketika bangun dengan rukuk. Allahu Akbar ketika sujud ataupun lafaz salam. Yang Nabi buat benda berkenaan, dia tak disebut kepada orang yang salah solat tu. Untuk dibetulkan, Nabi tak betulkan solat awal tu, kita betulkan solat awal dan kita sebut benda tu. Maka di situ kita tajuk tidak dimestikan untuk kita kata benda-benda berkenaan kita tak dengarkan rukun. Maksudnya solat masih lagi besar tapi kena ditampal dengan sujud sahwi. Macam mana dia kata di hadis Ibnu Buhainah, pada hadis Ibnu Buhainah qala, beliau kata sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain min ba'd as-salawat thumma qama fa lam yajlis. Dia kata Nabi sallam solat untuk kami Rasulullah sallam dua rakaat daripada sebahagian solat-solat. Kita tahu asar ke ataupun maghrib ke ataupun isyak ke. Tapi yang biasanya diorang kata macam asar atau maghrib atau asar atau buruk. So maqamah, kemudian bagi dia bangun falam yajlis, maknanya duduk tahiyat awal yang kita duduk. Duduk tahiyat awal yang kita duduk. Dan kita terang itu bahawa tahiyat awal ni duduk tasyahud awal adalah apa benda yang wajib. Bahkan Nabi tak pernah tinggalkan dengan sengaja, tidak. Terlupa dia. Tapi nak okay, tengok apa jadi. Dia kata faham dia jenis, Nabi tak duduk. Nabi bangun. Fakta manas ma'ahu, maka orang ramai berdiri bersama baginda salam. Dalam maqam basolah tahu. Bila selesai, apa selesai solat baginda? Ya, nazar na tasli, ya, nazar na tasli ma'ahu. Nabi yang salam tak ada apa, tak ada apa, selesai solat. Nabi pun bulan salam dia. Salam baginda. Nabi pun, kan bawah. Nabi takbir lagi. Tu salam kan? Dia mana takbir? Allahu Akbar. Solat tu dah nak habis, tiba-tiba. Belum tunggu Nabi nak bagi salam, tanya dari baca, Nabi tak dulu, tak terus bagi salam. Dia Nabi, takbir, Allahu Akbar. Qabla, kabbara qabla taslim. Bagi Rasulullah SAW telah takbir sebelum bagi salam. Fasa jadah sajadah ta'ini bahawa jalisun. Bagi dia sujud dua kali, dalam keadaan bagi dia duduk. Itu masa lama kena bagi dia bagi salam. Sujud dua kali sebelum bagi salam. Ini perbuatan bagi Rasulullah SAW yang kita kata kita dapat baca dalam hadis ini. Maka nanti dua yang lain, Nabi dah berdiri, para sahabat sebut subhanallah dan disuruh kamu. Okay, dan tak wajib anda kena ikut imam. Wajib eh. Adapun kalau dia kata menaik rakaat kelima, kita tak apa-apa. Kalau dia bangun rakaat kelima, maksudnya dia patutnya rakaat keempat je, dia naik kelima. Atau rakaat tu kedua, dia bangun ketiga. Tak boleh ikut dia. Ada subhanallah dan imam kena dengar. Makmum kata subhanallah, duduk. Jangan buat degil. Macam kata kepala, kau kena ikut aku juga. Macam yang dia kata-kata pun dekat Masakali, ada Koryam tu. Ya dah sekali imam tu dia tolik. Makmum tak mengapa lagi, dia tengah dia pergi, dia pusing. Ikut je lah. Memang tak lima orang tu ikut dia. Haa, ni kena faham kan. Pasal tak belajar berkenaan macam imam macam ni. Okay, jadi dia kata, dan tak berhabis, wasabat tahan dan berkabar. Ni mantar kata syarat awfat. Dan sambil ini,
daripada dengan siapa ingkar ini dan dengan khabar benda masalah pada siapa yang tinggal kata syahud atau sah. Kalau kos alih sel wajibat akan dikiaskan kepada seluruh yang wajib. Di sini juga timbul dalam mata syafi'i bila dikatakan orang yang tinggalkan kunut subuh kena apa nusul sawi. Kerana di apa Imam Syafi'i rahimahullah menyamakan kedudukan kunut subuh tu sama seperti tahsyahud awal. Ikut kerana dalil tidak wujud sembarang dalil kalau tinggalkan kunut kena nusul sawi. Dan kena ingat makmumra apa dalam masyarakat kita ni ada masalah sikit. Tinggalkan kunut tiba-tiba batal solat. Siapa kata? Siapa ajar? Imam Syafi'i rahimahullah tinggalkan kunut di ketika berada di Kufah. Ketika dia solat dalam masjid di mana ditanam dalam masjid tersebut ditanam dan apa bubur apa Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i tinggalkan kunut dengan sengaja. Kalau dia tinggal kunut dengan sengaja mungkin boleh batal solat dia wahab. Dan tak ada Imam Syafi'i pun. Bila orang tanya lama kenapa dia tak buat solat, dia tak tahu apa kunut ketika subuh. Imam Syafi'i kata, aku hormat ni tuan bubur ni. Mana pasal di masjid dia tempat dia mengajar, tempat dia pun punya pakai ilmu. Dan ilmu yang dia ajar adalah kunut tak wajib. Maka aku pun tinggalkan. Dia tinggal dengan sengaja. Orang kita ni boleh kelakar je apa. Kalau orang cerita ada tak separuh sahabat-sahabat dia tinggal balik dia untuk tanah Arab kan. Dia biasa tak kunut tu. Lepas tu dia balik Malaysia dia terbiasa. Tak mampu perempuan-perempuan. Ada sekarang tu dia buat jumlah baru kat belakang. Allahumma Allah wa'alaikum warahmatullahi. Pasal apa? Imam tinggal kunut. Kunut tadi tidak timbul tak? Sebelum kita sampai pulang ya. Apa-apa yang tinggalkan saja daripada perkara-perkara wajib, walaupun dah ikutkan yang Nabi buat hanya satu je, iaitu tahiyat awal. Hanya tahiyat awal ditinggalkan Nabi buat susawi. Ini bagi benda wajib. Ada pun takbir, tersilap ke, tersasul takbir. Kalau orang bangun sambil Allah Alhamdulillah kan, ada kira-kira tu, Allahu Akbar. Dia ter Allahu Akbar buat dia. Soalannya ada kata dia, okay. Jumur ulama kata tinggalkan, tak ada masalah. Maka tersasul dan terwajib. Adapun dalam masalah tasyahud awal memang ada hadis Nabi SAW tertinggal tahiyat awal atau tasyahud awal ni kena sujud dua kali. Tapi mana-mana yang lain macam kunut subuh dalam mazhab Syafi'i atau apa yang lain dikiaskan kepada hadis. Dikiaskan saja. Kita zaman kita sekarang ni kita pergi jumpa imam daripada zaman Zimbabwe. Imam dari Zimbabwe kan kan ada trend kan. Habis berceramah dari luar negara, Zimbabwe, dari Yaman. Kan orang tak kunut subuh je. Dan kita tahu tak sebenarnya, kalau dia kata dekat Hadram Kau sendiri, dekat Darul Mustafa, dia nak duduk tak kunut subuh. Siapa nak pergi ke tu? Tak, tak. Jadi kalau macam apa, tengah-tengah buru-buru situ, baca bismillah tak kuat. Jadi macam tu masalah dia. Benda kadang-kadang nama Syafi'i, bila orang tempat tinggal boleh buat, kenapa macam tu masalah? Pasal dia tengok macam ni boleh rinci. Orang tu kata dia highlight kan kalau tak kunut subuh, apa orang tu bukan mata Syafi'i. Siapa kata? Faham tak? Dan kemudian kenapa batal solat pula? Ada bangun dalam solat kita lagi, tak tangkap. Aku masalah dia, kawan kita ni, ada kawan siswa kita, boleh pening. Dia kena, dia tu solat di imam. Lepas tu kan, lepas dia bersalam, dia tiba-tiba, dia boleh belakang, tengok. Ada sop, ada jemaah baru juga. Bangun lagi, bangun, Allahu Akbar, kita semua yang sikit lagi. Mana boleh macam tu? Mana yang boleh kata? Sebab tu kita belajar dulu kena masalah mana wajib mana rukun dan mana yang boleh tinggal atau tinggal. Mana anda buat tinggal dengan sengaja batal solat? Mana anda tinggal dengan sengaja tak batal solat? Mana anda tinggal dengan sengaja tak batal solat? Dan bahkan aku masih macam orang kita pergi ke Mekah bila imam Masjid Haram tak kunut. Dia kunut, batal solat. Imam kunut, anda tak kunut. Contoh di Malaysia, imam kunut. Orang kunut datang Malaysia tak nak ikut kunut. Batal solat. Mana imam jika berikuti. Imam tak kunut, ada kunut, batal solat. Sana tak ada lebih hukum atau lebih perbuatan berbanding imam. Faham tak? So imam, pasal Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam jadikan untuk diikuti. Atau juga macam kita was-was. Rokat berapa? Imam tak was-was. Anda tak kena sujud sahwi. Anda sujud dan batal. Tak Jadi masalah dia. Itu saya kata dia. Siapa dengar betul? Siapa kunut belakang imam, imam tak kunut, batal solat. Siapa tak kunut belakang imam, dan kunut, batal solat. Seimam dia kena ikuti. Kalau tak ikut imam, maka batal. Masalah dia. Apa yang imam buat, jangan tak buat. Masa Nabi kata, innama ju'ilal imam yu'tamma bihi.
iman kita yang perlu untuk diikuti. Idza kabbara faro idza kabbara fakabiru. Wa idza kabbara faraka fakabiru warka'u. Wa idza kabbara fasajada fakabiru wasjudu. Mana ini arahan kami? Sebenarnya kita macam dari pandifan untuk kita menunjukkan, tapi mazhab saya lah, jangan berubah itu. Apa pasal ini ada benda yang terkata dalam mazhab Syafi'i, sehingga benda tersebut adalah akwal yang berbeza. Bukan semua pendapat dalam mazhab Syafi'i katakan, katakan mesti baca atau sekian-sekian. Jadi kita kena faham benda ini. Jangan kita menggelam kes macam tukar mazhab pun ada. Nak pergi sana, pergi umrah, tukar mazhab. Saya ambil wuduk, sapu kepala sebelum. Apa dia pula? Benda tu dalam mazhab Syafi'i sunat. Macam mana anda tukar mazhab pula? Macam mana tukar mazhab? Pasal sapu suruh dalam mazhab ini sunat. Sapu sikit, wajib. Pampu dia. Sapu suruh sunat. Macam mana anda tukar mazhab? Dengan buat benda sunat. Pelik betul. Tak faham saya. Dia kata, ayo dia tukar mazhab. Mana tukar mazhab? Kalau orang boleh sentuh perempuan. Bukan orang tak apa, 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 hari ini kita betul tak balik. Contohnya itu dia kata macam masalah perkara-perkara wajib dalam solat. Yang besar yang dia kenal masalah hanya sujud sahwi yang dibuat hari untuk tahiyat awal. Adapun kita tinggal takbir, yang anda tertakbir terlupa tersebut dari malam, tidak kena sujud sahwi untuk tahiyat tersebut. Tidak kena besar. Tapi masalah pada terpentiasan timur. Dua kiaskan. Macam mana Syafi'i kiaskan apa benda yang apa, maksudnya kunut tu untuk jadi. Maksudnya dalam mata Syafi'i tu nak muakkad tu adalah yang wajib. Yang wajib dalam kita belajar sekarang ni, itu dalam mata Syafi'i sebelum sunat muakkad. Takbir, permindahan, takbir, bacaan dalam sujud. Sunat. Tapi kita belum sunat yang tekankan, tinggalkan sengaja lah tak? Kita tak boleh buat. Jangan tinggalkan benda wajib dengan sengaja. Rukun, batal sunat terus. Yang wajib dibuat. Yang Nabi tak tinggalkan, jangan tinggalkan.